Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai Liutra Ginting, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini, tepatnya pada hari Selasa pada tanggal 7 Juni di tahun 2022, di mana seperti yang telah teman-teman lihat pada menit yang awal, di sana Liutra Ginting menyanyikan berbagai macam lagu di dalam acara dari Mercedes-Benz Axor dengan tema Better Future for You, ataupun kendaraan ini baik untuk digunakan di masa depan ya teman-teman. Dan pada momen tersebut Liutra Ginting menyanyikan berbagai macam lagu, bukan hanya satu lagu saja tapi berbagai macam lagu. Dan di satu sisi, sebelum Liutra tampil di acara Mercedes ini, diketahui Liutra Ginting memberitahu kepada publik, di mana Liutra mengatakan 2 hari lagi rilis, jadi jangan lupa untuk pre-save dan juga pre-ad. Dan tentu saja kita semua mengetahui bahwa 2 hari lagi, tepatnya pada hari Kamis pada tanggal 9 Juni di tahun 2022 akan rilis single terbaru dari Liutra Ginting bersama Calum Scott ya teman-teman, yang mempunyai judul Heaven. Dan ini merupakan salah satu pencapaian yang bagus bagi Liutra Ginting, karena Liutra bisa melakukan kolaborasi bersama musisi di luar negeri ya teman-teman. Dan kabar berikutnya merupakan kabar yang cukup mengejutkan. Siapa sangka nama dari Liutra Ginting menjadi juri di dalam Idola Cilik pada tahun 2022, dan di sana juga ada nama dari Judika, Aurel, bahkan ada nama dari Siva Magnolia dan juga Anet ya teman-teman. Dan acara dari Idola Cilik di tahun 2022 ini dimulai pada tanggal 13 Juni dan akan tayang pada hari Senin sampai Jumat setiap pukul 12:30 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan hal ini merupakan salah satu pencapaian yang besar juga, mengingat pada bulan Juni sepertinya Liutra Ginting disibukkan di berbagai macam acara ya teman-teman. Selain menjadi juri di dalam Idola Cilik, dikatakan bahwa pada bulan Juni ini Liutra Ginting juga akan aktif untuk melakukan kegiatan syuting di dalam film terbaru dari Liutra Ginting. Kalian bisa juga dapat menukarkan kupon test drive